teman-teman. So, di video kita kali ini gue pakai akun Syawali lagi ya. Dia memang sangat gila grinding, gak bisa lihat berapa gemnya. Luar biasa ya, 83.000 guys, tolong ya, banyak banget. Ya, jadi di video kita kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang update STD lagi. Sorry. Anime Adventure maksud gua, teman-teman ya. Jadi ada update baru di mana ada world baru juga, yaitu adalah worldnya Bleach, teman-teman ya. Jadi ada beberapa unit-unit baru kayak Aizen, lalu ada siapa lagi nih, si Stark, Coyote Stark ya. Lalu ada Ichigo Full Hollow, ini secret. Kalian bisa dapetin dari yang quest yang biasa lah ya di sini nih, atau kalian kumpulin Soul Shard kalau nggak salah. Soul apa sih namanya? Lupa gua. Ya pokoknya Soul Star itulah yang kalian dapat dari Infinite-nya yang baru, Infinite-nya di tempatnya Hollow, teman-teman ya. Lalu ada tadi Aizen udah gua kasih tahu ya, Aizen ada yang baru juga. Mana Aizen nih? Aizen. Lalu ini unit satu ini yang akan kita showcase, teman-teman, yaitu adalah Kisuke. Di mana unit ini kalau kalian perhatiin ya, lihat limited coy. Jadi ini unit mythic limited coy ya. GG Gaming gak sih guys? Dan cara dapetinnya gampang sih, kalian dapat dari banner ya, teman-teman ya. Gua nggak tahu nih sampai kapan, dia nggak ngasih tahu sih, cuma ini dikasih tahu tanggal dapatnya doang nih, August 21 jam segini, tahunnya segini dapat, teman-teman ya. Gila nggak sih? Bokil nggak sih? Jadi ini limited, teman-teman. Kalau kalian mau dapetin silakan, kalian tinggal dapat dari gacha ya. Kalian tungguin aja di banner gacha ya. Dan gue udah confirm juga PT 16.000 ternyata ya. Kemarin gue dapetin Aizen 16.000 pak. Dajjal gak 16.000 gem hilang hanya untuk Aizen. Anjing, Aizen bagus sih. Aizen bagus. Ntar di next video kita akan lihat Aizen yang evolve, teman-teman ya. Ini kan belum di evolve nih. Sama nih Kisuke, by the way Kisuke belum di evolve juga. Kita akan langsung evolve aja kali, teman-teman ya. Jadi kita akan langsung coba evolve Kisuke. Ini by the way Kisukenya gak perlu gue showcase yang awal-awal, teman-teman ya, karena kayaknya nggak beda jauh gitu kan, paling di akhir-akhirnya doang. Jadi kita langsung evolve aja. Kisuke Bankai anjay. Oke, okay. 40 gila, 40% attack pak. Open Crimson Princess. Oke, okay, sip, gokil banget sih ini. Ya ini bahan-bahannya, ini kalian bisa crafting di situ tuh si Berus. Lalu ini kalian dapat dari yang soul, ngumpulin soul shard itu, lalu kalian tuker ke si Yoroichi. Sama ini yang tempatnya hollow, teman-teman ya, kalian dapetin ya makanan tempat hollow lah, 40. Oke, okay. Evolve. Anjir keren banget cu. Secret cu. Oh my god. Jadi secret guys. Gila limited. Wah gokil. Kisoko Bankai ya, atau Kisuke Bankai. Gila Bankai ini apa ya, gue lupa aja namanya. Oke, sekarang karena dia masih level 1, teman-teman ya, dia kan tadi masih level 1 nih. Anjir jadi secret cu. Gokil sih. Oke, tapi dia damage awal-awal 121 ya. Tapi level 1 sih, masih level 1. Makanya sekarang kita naikin dulu, kita coba naikin ya. Kita coba fit dia, kita fit. Apa nih, select all aja kali ya, select all ya. Kita, banyak banget gila makanannya, select all. Level berapa? 70 pak, gak apa-apa lah ya. Gak mentok sih guys, mentoknya sekarang 80 ya. Tapi ini gak mentok, tapi ya gak apa-apa lah ya. Udah cukup lah, 70 lah, oke. Kita level up aja. Gila, dapet berapa tuh? 7 juta XP anjir. Oke, lihat damage awal, gila 500 pak, gokil juga sih. Gokil sih, tapi masih bagusan si Sang sih awal-awal ya. Awal-awal Sang nih 700 gitu kan. Ya ini belum level 80 juga sih, Sang sih udah level 80. Sama Akainu masih kalah juga pak. Sama Arima masih menangan Kisuke daripada Arima ya. Oke. Sekarang kita akan langsung aja, teman-teman, mencoba di Infinite ya. Kita akan lihat apakah, oh gila bagus banget. Lihat efeknya, what the hell. Look, bagus banget cu, lu, look, indah gitu kan, gila keren. Sip, yuk let's go, kita langsung aja ke Infinite, teman-teman ya. Infinite Namek aja lah ya, biar cepet ya, oke, teman-teman ya. Ini gue udah setup, udah ada on win, udah semua jadi money cop. Jadi kita langsung aja mencoba Kisuke Bankai ya, teman-teman ya. Gila range awal-awal gede cok, range gila sih, boleh sih. Langsung aja kita taruh coy ya. Oh my god. Anjay cakep banget anjay. Gila, gue lupa anjir Bankainya Kisuke kayak gimana. Emang ada wanita gini kah? Anjir keren banget sih. Keren banget. Gila lihat gak sih Bankainya keren. Gokil ini Bankai paling keren sih. Sumpah gokil banget gila. Di game ini ya,
ini paling keren aja unit ini kayaknya. Di belakangnya diginian ya cu, what the heck gitu kan. Keren banget anjir, Eto kalah sih, kalah keren gitu kan. Oke, langsung aja kita upgrade dulu teman-teman untuk yang pertama ya. Dia nambah damage langsung 1400, oke. Jauh ya naiknya ya. SP tapi nggak, SP-nya nggak berkurang, tetap 7,6. Tapi range-nya nambah 3, anjir range-nya mantap sih ini kayaknya sih. Range-nya bakal mantap sih. Oke, kita upgrade dulu. Upgrade yang pertama dia harganya 2000 teman-teman ya. 1400, oke. Upgrade yang kedua langsung aja 2100. SP-nya 7,1, oke. Turun ya, 7,1. Range-nya dari 24, oke. 2500, not bad. Masih sama serangan ya teman-teman ya. Kalau kalian melihat animasinya kayak gini, dia kayak lompat ke atas terus ya begitulah. Tuh begitu ya. Oke, kita langsung aja evolve yang ke evolve lagi teman-teman. Maksud gua upgrade ya. Upgrade yang ketiga, oke. Dia harganya 3500. Apa nih? Binding Mesh Net, cuy. Oke. Binding Mesh Net. Damage-nya nambah jadi 2500. SP-nya turun lagi, Pak. SP-nya 6,6 anjir. Range-nya naik lagi. Gila, gokil. Gokil range-nya. The hell. Gila keren. Oh, gua tahu nih gerakannya ini, gua tahu nih. Dia kayak keluarin kayak jalanan gitu ya. Jalanan tapi berjaring-jaring. Ngeburn kah ini? Enggak ngeburn ya. Enggak tahu sih langsung mati sih. Enggak kelihatan jadi, guys. Langsung mati soalnya cuy. Ini enggak tahu gua ngeburn apa enggak, harusnya enggak sih. Harusnya enggak karena cuma begitu doang kan. Oke, kita upgrade dulu, upgrade yang keempat teman-teman ya. Dia damage-nya jadi 2800, SP-nya masih sama. Range-nya nambah 0,5 doang ya. Oke, enggak gede-gede banget sih nambahnya sih. 4500 harganya. Oke, not bad. Upgrade yang kelima, 4000 anjir, damage-nya jadi 4200, jauh Pak. Jadi 4200, SP-nya sama. Range-nya naik lagi 27. Gokil range-nya mantep nih. Range-nya udah lebih bagus daripada Aizen anjir. Nih spoiler aja ya, Aizen range-nya burik anjir. Tapi Pak damage-nya bede sama skill ya. Nanti di video selanjutnya kalian tungguin aja, oke. Oke, lanjut aja cuy ya. Upgrade yang kelima, harga 5000, gas. Oke. Gila gokil banget Pak damage-nya, Pak. Dia jadi beda loh. Dia jadi semenjak yang binding apa namanya nih? Jalanan, dia bukan jadi circle AOE lagi, guys. Dia jadi kayak lane AOE gini ya. Tuh lane. Dia jadi kayak lurus gitu, cuy. Ya. Dia berubah, berarti tadi berubahnya tuh pas dia yang berubah gerakan ini nih. Yang dia gerakan baru nih ya. Oke, ini lanjut aja upgrade yang keenam nih, gerakan baru lagi nih. Open Crimson Princess. Oke. Damage-nya jadi 5700, SP-nya 6,2, gokil. Range-nya naik lagi 28. Damn, cuy. Harganya 6500. Itu zo. Kayak gimana? Skill, cuy. Ada skill kah? Ada skill. Anjir, animasinya OP banget. Animasinya GG, guys. Animasinya GG. Duk. Oke, ini skill apa nih? What is this skill, man? Ono Biraki Beni Hime Aratame. Apaan tuh anjing? Apa itu? Gue gak tahu. Pakainya ntar aja kali ya. Tunggu full upgrade ya. Mau pakai sekarang ya? Boleh deh, pakai sekarang deh. Tunggu dia nyerang dulu, oke? Karena gue gak tahu dia bakal ngedamage apa enggak. Kalau dia udah nyerang, nah ini udah kelar, baru kita pakai. Beni Hime, apa tuh? Oh my god. Ngebuff kah? Iya ngebuff loh. Oke. Bentar, gue gak tahu nih ini ngebuff apa-apa ya teman-teman ya. Karena dia kalau kita pakai terus semua karakter di sekeliling dia, di range dia ada kayak bulut-bulutan merah gitu, cuy. Gue gak tahu ini ngebuff apa enggak ya. Coba kita taruh sangs deh. Kita taruh sangs. Kita akan taruh sangs. Baru kita pakein dia nih teman-teman ya. Tapi masih belum bisa sih, ntar ya lah. Lu goodbye sana. Kita full upgrade dulu lah. Upgrade ke 7 teman-teman, lanjut aja ya. Upgrade ke 7, dia damage-nya jadi 8500, gokil. Gokil, SP-nya 5,7 anjir. SP-nya cuy 5,7 loh. Range-nya 29, harga 9000. Gak mahal-mahal banget sih. Oke, upgrade ke 8, 10000 Pak damage-nya, Pak. 5,7 30 ya range-nya ya. Gila, gokil banget, harga 12000. Oke, ini last upgrade kayaknya ya. Harusnya sih ini last upgrade nih. Udah banyak banget soalnya. Last upgrade 12000, Pak. 12800. SP-nya masih berarti 5,7 ya. Ya 6 lah. SP-nya 6 lah. Tapi range-nya jadi 31, Pak. Harganya 14000. Oke, ini udah max upgrade. Damage-nya segitu teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian cuy? Dia berubah jadi circle AOE lagi. Oke, tadi jadi circle pertama circle AOE, terus berubah jadi lane, terus yang terakhir jadi circle AOE tapi jadi gede gini ya. Tapi nggak segede Akainu sih. Akainu kan circle AOE-nya emang gede banget ya. Emang circle AOE-nya dia nih lewatan gitu tuh gedenya tuh. Lihat, gede banget anjir. Jadi ini kita jual aja gitu kan. Kalian bisa lihat circle AOE-nya nggak begitu gede, tapi SPA-nya, Pak, 5,7 ya, gokil banget. Oke, guys.
ini sekarang udah kelar nih ya skillnya dia, apa tadi namanya, Anon Biraki Benihime Aratame. Oke, ini kita akan coba untuk ngebuff si Sangs ya. Gue gak tau dia ngebuff apa enggak sih, kita coba aja makanya teman-teman ya. Oke, kalian perhatiin baik-baik ya. Ikuzo. Gila pak, kalian lihat barusan dia ngebuff range sama ngebuff SPA pak ya. Jadi 4,1 anjir, gokil gak sih? Jadi 4,1 dan range-nya jadi 27 anjir, gila. Gokil sih. Dia enggak nge-buff damage tapi dia nge-buff-nya tuh speed ya. SPA-nya di-buff sama dia sama range-nya, Pak. Yang sangat gokil gitu kan, menurut gua sangat sangat GG sih. Sangat GG gitu kan, ini unit kalian masih punya sih. Sangat sangat harus punya, cuy. Sangat harus punya ya, udah gitu damage-nya GG Gaming lagi 12.000 pak, ini belum di-buff loh. Kita coba buff ya. Nih, bener-benernya kita buff, oke. Dedicate your hearts, berapa pak? 16.000 pak. Per 6 detik loh, range-nya 31. Dan itu pun belum di-buff ya. Nge-buff SPA loh, gokil. Tuh dari 4,6 jadi 4,1. Jadi 23. Nah ini teman-teman ya, kalian bisa lihat. Ini Sangs yang tadi gak di, yang gak di-buff ya. SPA-nya 4,6, range-nya 23, Pak. Tadi setelah di-buff sama si Kisuke, dia SPA jadi 4,1, Pak. 4,1 lalu range-nya jadi 27. Range-nya lumayan jauh loh jadi 27. Oke, kita akan pakai lagi. Ini kita apain dulu? SPA-nya 5,7, range-nya 31 kita pakai, oke. Kita pakai. Wah, oke, ke-buff juga, Pak. Kebuff juga ya, dia jadi 5,1 ya. Nggak 5,6, range-nya jadi 37. Gokil. Oke, ya ini kalian harus punya sih. Kalian harus punya sih, ini Kisuke sih. Gokil banget, dan lagi pula dia limited ya. Jadi gue menyarankan kalian untuk nabung gems sampai 16.000 ya. Sampai PT 16.000. Oke, lalu kalian coba untuk dapetin si Kisuke ini cuy. Karena percaya sama gue, worth it pak. Ini worth it pak. Ini satu-satunya unit yang saat ini ngebuff SPA dan ngebuff range ya teman-teman ya. Ini satu-satunya unit. Jadi kalau kalian bawa ini, terus kalian bawa ini, wah udah lengkap gitu, semua kebuff anjir. Udah kebuff damage, kebuff range, kebuff SPA juga. Gokil. Udah gitu damage-nya juga nggak bisa dibilang kecil, 16.000 pak, gila. Ya lebih kecil daripada Akainu sih. Cuman Akainu kan SPA berapa ya teman-teman ya? Ini kan gede gitu kan, SPA-nya tuh 5 gitu kan, 5,7 kalau kena buff 5,1 5 detik, guys. 16.000 udah kayak Aizen anjing. Aizen juga segitu kalau kalian mau tahu ya. Tapi Aizen kayak 6 sih kalau enggak salah, 6 sekian gitu, tapi damage-nya sampai buh, ntar kalian lihat sendiri aja, oke. Oke, ya itu dia untuk video kita kali ini teman-teman. Sangat-sangat worth it ya Kisuke ya. Sekali lagi kalian nabung aja 16.000 untuk dapetin Kisuke menurut gua teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat Cawali untuk udah minjemin akunnya ke gua teman-teman ya. Untuk Aizen kalian tunggu aja besok, kayaknya besok akan gua upload teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika mau, enggak usah apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.